Apa kalian tahu gunanya kandang? Kandang berguna untuk banyak hal. Itu kandang sapi kami. Bentuknya seperti rumah, tapi kami tidak tinggal di sana. Yang tinggal adalah sapi. Halo sapi-sapi. Apa kabar? Kandang sapi kami sangat besar. Bahkan ayahku bisa membawa mobilnya masuk. Ada banyak tempat sapi-sapi bisa istirahat di sini. Kita bisa membuka kandang supaya sapi-sapi bisa mendapatkan sinar matahari dan udara segar. Atau kami bisa menutupnya kalau mulai dingin dan hujan. Kalian lihat kan, jendela di kandang sangat besar. Kami membutuhkan kandang untuk sapi-sapi kami, supaya mereka bisa istirahat dan makan, supaya mereka bisa kuat. Dan susu sapi juga jadi lebih mudah untuk diperah. Itu ayahku. Sehari penuh dia bekerja di kandang. Kandang yang lainnya. Tebak, di dalamnya ada apa? Ada ayam-ayam. Ada anak ayam di sana. Sini ayam, sini. Lucu sekali. Peternakanku, kami punya kandang untuk traktor. Bentuknya seperti garasi besar. Traktornya aman disimpan di sana sampai ayahku menggunakannya lagi. Banyak tempat di kandang untuk mainanku. Ayo kita bermain.